Dari Syaimin lagi. Oke, hancurkan semuanya. Gila, matinya cuma gara-gara earthquake-nya doang, cuy. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player anak cuman mau hanya untuk ampasan. Oke, sekarang kita ada di server private ya, private server Vietnamose, Vietnam. Oke, di sini di video kali ini aku bakal ngebahas semua gift code ya, semua GC yang ada di private server. Aku juga mau nyobain cuy, jangan-jangan aku ada yang ketinggalan gitu, biar aku bisa semakin cepat mengevolusi, mega evolusi si Primal Groudon tentunya. Mana Primal Groudon? Nah ini ya, Primal Groudonnya sih udah ada ya, Primal Groudonnya sih udah ada. Ini kurang 80 sama ini kurang 1 men. Jadi kalau misal ada apa namanya gift code yang aku masih belum ambil gitu, semoga aja ada ya. Semoga ada aja, dan semoga aja itu Ditto merah sama 80 shot, men. Kalau itu Ditto merah sama 80 shot, dah deh, langsung fix ya, fix. Kita langsung evoin Primal Groudon. Oke, kita lihat deh, ini ada enggak gitu, ada enggak ya. Oh, 600 diamond, ya. Aku kira bakal ada Ditto merah gitu ya. Oke, nggak ada ya. Tidak mungkin ada ya Ditto merah ya. Tidak mungkin ada. Wah, gila. Event ini masih ada aja sampai sekarang coba. Oke, nggak ada ya. Nggak ada event red shard atau Ditto merah. Oke, kita langsung coba ya. Kita langsung coba. Jadi ada beberapa ya. Mungkin ada 10-an ya. 10 lebih mungkin ya. Mungkin sekitar 10 lebih. Kita coba. Nah ini ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 ya. Ada 10 gift code yang aktif di private server men ya. Yang mungkin aktif ya. Kita coba semuanya ya. Kita coba semuanya. Udah pernah aku pakai apa belum gitu cuy. Oke, dari yang pertama. ...2022 Pokemon jelas udah deh. Kayaknya aku udah deh. Oke, udah ya. Dah, tidak bisa. Kita coba yang kedua. Kita coba yang kedua. Tempel. Selesai. Apakah bisa? Ternyata nggak bisa ya. Ternyata udah pernah aku klaim, cuy. Udah pernah aku klaim ya itu. Kita salin lagi. Kita coba gift code yang ketiga ya. Kita coba gift code yang ketiga. Oke, nggak bisa juga ya gift code yang ketiga. Kita coba gift code yang keempat, cuy. Kita coba gift code yang keempat. WW kopi mana kopi? Kok nggak bisa anjir? Oke, gift code yang keempat. Oke, ternyata masih nggak bisa ya. Aku kira loading tuh bakalan bisa gitu ya. Gift code yang keempat masih nggak bisa. Kita coba gift code yang kelima ya. Ini gift code yang paling pendek ya. Aku nggak tahu, kayaknya berasa belum pernah gitu. Tapi kita coba aja ya. Kayak belum pernah gitu. Oke, nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga, berarti udah atau kurang satu kah? Soalnya kayak gift kodenya terlalu pendek. Kita coba 21 lagi. Oke, ternyata tetap aja nggak bisa cuk. Oke, yang ini 315 kita coba. Soalnya perasaanku aku masih belum semuanya gitu cuk. Belum semuanya, semoga aja belum semuanya aku itu. Oke, nggak bisa. Kita coba lagi yang ini. Udah pernah belum ya? Kalau kalian yang belum pernah gitu, belum pernah ngeklaim kode, langsung aja ya kalian yang ketinggalan gitu. Oke, nice, masih nggak bisa juga ya. Ini yang 25. Nah sekarang yang ke berapa ini nggak tahu cok.
Oke, masih tetap enggak bisa. 0420 kayaknya aku udah deh. Terakhir kemarin 0420 atau 0419 ya, aku lupa, Cuk. Ini 0420 please. Ya nggak bisa juga ya. Nggak bisa, dan yang ini yang terakhir kemarin ya. Ini yang terakhir aku kasih tahu kemarin, Cuk. Ini kalau yang terakhir itu udah jelas aku udah pernah ngeklaim ya. Yang terakhir itu udah jelas aku udah pernah ngeklaim, jadi pasti nggak bisa. Oke. Tidak apo-apo ya, tidak apo-apo. Yang pasti ini semuanya ya. Kalau kalian misal kalian ada yang kelewatan atau belum pernah kalian itu, kalian bisa langsung ngeklaim ya. Ini udah semuanya, Cuk. Semua gift code yang ada di private server, dan kalau nggak salah semuanya itu ada di torrentnya ya. Kalau nggak salah semua ada di torrentnya, dan ada beberapa yang ada di torrent sama red chart ya, di torrent sama red chart. Tapi ini gift kodenya gift kode private server ya, bukan server global ya. Gift kodenya private server, bukan yang server global. Oke, ntar aku lihat ini loh. Aku masih penasaran sama ini, Cuk. Sebenarnya itu ini apa ya? Kalau kalian tahu ya, ini di server Cina itu apa? Aku nggak ngerti soal ini, Cuk. Yang kayak istana-istana ini. Terus ada lagi satu fitur yang belum kebuka di global itu, tapi di Cina udah ada, itu championship ya, championship world. Jadi semua server kayaknya ya, semua server bisa ketemu. Kalau misalkan kayak global indigo, itu kan cuma beberapa server yang dijadikan satu kan. Nah ada satu lagi, dan ini ternyata di private server juga belum ada ya. Kayaknya itu berarti mungkin baru sih, championship itu kayaknya baru, karena di private server nggak ada. Private server ini ngikutin server original, server Cina, itu per tanggal Desember ya, per Desember 2021. Jadi update di 2022 itu private server sama sekali nggak ada ya, sama sekali nggak ada yang diadaptasi, karena private server udah nggak bakalan update ya, udah bakal mentok di pocket incoming Desember 2021. Jadi kalau kalian yang pengen ngerasain fitur lengkapnya Pocket Incoming yang seru, yang grindingnya seru, yang nggak sampah-sampah gaming, itu kalian bisa main di server yang global ya. Kalian kalau main di private server cuma untuk seneng-seneng aja ya. Cuman seneng-seneng pribadi, inget, jangan melibatkan orang lain di private server. Melibatkan orang lain itu kayak gimana? Kayak misal kalian pamerin akun private server kalian ya, karena nggak ada artinya juga. Oke. Jadi itu ya, itu semua gift code ya. Aduh, mana tadi? Ini kalau kalian lupa screenshot ya, kalian bisa screenshot, Cuk. Bisa screenshot atau kalian dikte aja ini ya. Kalian bisa screenshot ini semua gift code yang ada 10 gift code ya. 10 gift code private server yang harus kalian claim. Ini semuanya udah aku jadiin satu di sini ya, di sini. Karena kalau yang lainnya kan aku pisah-pisah ya, videonya aku pisahin satu video. Kalau yang untuk sekarang, untuk di video ini, aku langsung satuin semua kodenya ya. Oke. Kita coba ya. Kita coba di arena ya. Kita coba di arena pakai Groudon bintang 11, men. Kita coba di arena pakai Groudon bintang 11. Sampah, men, sumpah. Groudon bintang 11 itu jelek ya. Kalau primal Groudon itu baru bagus. Kalau masih Groudon itu masih jelek ya. Nggak tahu, nggak terlalu berguna gitu, Cuk. Mungkin ngasih evade sih ya. Mungkin Groudon bintang 11 itu ngasih evade, ngasih hindaran. Tapi juga ngasih hindarannya tuh kayak nggak pasti gitu ya. Kita karena kita kan butuh yang pasti ya. Kalau RNG gitu mending Kyurem deh, pakai meta Kyurem daripada pakai metanya Groudon ya. Kalau mau RNG-RNG-an gitu. Oke, wow, gila. Ini kalau bisa solo Groudon GG banget. Oke, wow, dia masih dapat itu dari si Shaimin lagi ya, masih dapat apa tuh namanya, dead immune dari Shaimin lagi. Oke, hancurkan semuanya. Gila, matinya cuma gara-gara earthquake-nya doang, Cuk. Nice banget ya. Begitu sampai global server jadi ampas banget.
Oke, aku cukupin video sampai sini, cuy. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ambas Gaming. Bye.